Ya, pelaku manjat. Senter, bang. Pelaku manjat. Tim Jatanras Langsakti Polres Tebing Tinggi berupaya menggerebek satu dari dua pelaku jambret di sebuah rumah kos di luar. Dan terhamka Kampung Bicara, Kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara. Bahkan pelaku RD nekat memanjat dan menjebol atap rumah saat hendak ditangkap petugas. Petugas akhirnya menangkap pelaku saat bersembunyi di kamar mandi. Pelaku yang juga residivis ini nekat menjambret untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari hingga membeli minuman keras. Penangkapan RD berawal dari tertangkapnya tersangka SH saat keduanya menjambret seorang ibu rumah tangga di Simpang Rambung dan Singapangraja. Pelaku SD berhasil ditangkap warga, sementara RD melarikan diri. Keren tuh duitnya untuk ya, untuk teman-teman sama untuk istri saya, Pak. Untuk istri apa? Apa, Pak? Kedua pelaku adalah pelaku residivis yang sebelumnya sudah melaksanakan kegiatan tersebut, yaitu kejahatan jalanan ataupun kasus jambret. Ini yang kedua kalinya. Hingga kini pelaku masih mendekam di Mapolres Tebing Tinggi. Atas perbuatannya, tersangka terancam 9 tahun penjara.